dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma TBK. Mas Imam selalu menganggap bahwa penghargaan ini bukanlah penghargaan hanya untuk Mas Imam sendiri, tapi juga penghargaan bagi pahlawan-pahlawan lain yang bersama-sama Mas Imam ikut berpartisipasi membangun masyarakat yang ada di sekitarnya. Harapannya dengan penghargaan ini, Mas Imam dan teman-teman dimanapun berada, itu bisa menggalang lebih banyak lagi partisipasi masyarakat sehingga masyarakat bisa berdaya secara partisipatif dan inovasi-inovasi lokal juga akan muncul dan semuanya akan bekerja sama untuk sesama. Ingin tahu ya gimana pendapat dari para tamu undangan yang menyaksikan Cake Andy Heroes 2013? Andy Heroes memberikan inspirasi dan spirit kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berbuat lebih baik kepada masyarakat sekeliling. Sangat memberi inspirasi, sangat mengharukan, dan membuat kita optimis ya mengenai bangsa kita, karena ini memang benar-benar pejuang hidup. Orang-orang biasa, orang-orang sederhana yang benar-benar peduli kepada bagaimana dia bisa mempengaruhi kehidupannya sendiri maupun kehidupan masyarakat di seputarnya. Gimana Mas melihat penghargaan tadi terhadap The Unknown Heroes, tanggapannya seperti apa? Luar biasa, kita lihat banyak sekali orang-orang Indonesia yang mencintai bangsanya lebih dari dirinya. Masih terlalu banyak alasan untuk kita optimis. Tentu saya mengharapkan untuk selanjutnya diadakan dan Andi Noya menemukan mutiara-mutiara yang memberikan semangat, inspirasi bagi kita semua. Saya pikir very impressive ya, karena ini orang-orang yang tidak pernah kita kenal yang betul-betul bisa membuat banyak untuk bangsa kita. Dan menurut saya variasinya sekarang lebih terasa dan tidak mainstream ya, tapi spiritnya tetap sama, spirit perubahan, spirit menginspirasi tadi itu. Bagi saya sendiri, it's very inspiring. The heroes were wonderful. It's great to see that banyak orang-orang di Indonesia melakukan hal-hal yang baik untuk negara ini dan warga Indonesia sendiri. Yang saya lihat ini, kita ini mengangkat masalah-masalah sosial yang kadang-kadang kita tidak melihat. Kick and the Heroes itu luar biasa, sehingga ini dapat memotivasi the young generation. Selamat ulang tahun yang ketujuh untuk Kick and the Heroes. Mudah-mudahan acara-acara yang seterusnya dapat selalu memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Selamat ulang tahun Kick and the Heroes. Teruslah memberi inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke 7. Buat ulang tahun Kick Andy yang ke-7, maju terus buat Kick Andy. Terima kasih sekali lagi Kick Andy, heroesnya selalu oke-oke, tapi kembalikan rambutnya Kick Andy, oke? Merdeka! Ya, demikianlah rangkaian acara Kick Andy Heroes 2013. Tak perlu mata untuk melihat siapa seseorang itu, tapi kita perlu hati untuk mencerna karya-karya mereka. Semoga di tahun depan kita bisa menemukan semakin banyak lagi orang-orang yang dapat memberikan inspirasi bagi sesamanya.